Oke, kali ini kita mau review rumah di Awiligar Ria. Rumahnya bagus nih. Awiligar, Kota Bandung. Ini lingkungannya. Kawasan hunian yang nyaman. Secara lingkungan sepi, banyak pohon. Terus kedengeran ada tongeret gitu ya. Enak. Rumahnya relatif baru. Ini rumah berdiri di atas tanah berkontur, jadi kontur turun. Jadi lantai yang sejajar dengan jalan ini lantai ketiga. Kita lihat ya, kita masuk. Di depan kita lihat ada taman. Ini lantai satu, baru masuk kita langsung ketemu ada dapur. Kitchen setnya bagus, dari kitchen setnya lengkap, ada kulkas. Nanti ke lantai dua di sini, dan ini ada ruang tamu. Di lantai sejajar ini tuh di lantai tiga, karena bangunan di atas tanah yang berkontur turun. Nah, ini di sini kita ada view-nya. Di sini kita bisa ketemu, kita lihat Hotel Intercontinental dan Resort. Ini lantai satu, nanti kita ke lantai dua. Ini lantai atas. Di lantai ini ada ruang keluarga. Dan ada balkonnya. Di balkon ini kita lihat view-nya banyak, view-nya bagus ya. Karena posisinya paling tinggi ini view-nya. Dan itu ada Hotel Intercontinental yang ada di Dago Resort. Ini dekat ke Dago Resort-nya. Nah, di lantai atas ini selain ruangan ada kamar tidur utama. Kamar tidur utama ini besar. Nah, unik, di atasnya ada ruang kerja. Di atas ada ruang kerja, kita lihat ya. Nah, ruang kerja ini view-nya besar. Dan ruang keluarga, ruang kerja. Ini partisinya buat sekalian menjaga keamanan. Dan di sekelilingnya jendela kaca. Dan di lantai bawah, di lantai atas ini juga ada kamar mandi. Nah, ini kamar mandi. Nah, kita lihat. Di lantai atas. Nah, kita lihat ada kamar mandi. Kamar mandinya ada jendela, ada shower, dan ada air panas. Oke, ini kamar tidur. Ke lantai bawah. Nah, ini lantai bawah. Di sini ada dua kamar ya? Kamar anak. Kamar anak, kamar satu, dan kamar dua. Kamar dua, ini kamarnya besar-besar. Dan semuanya dapat jendela menghadap ke view ya. Nah, kita permisi, kita lihat ada view-nya. Ini kita di atas tanah berkontur, jadi di lantai ini kita masih di atas jalan, jadi kita dapat view bagus. Nah, di lantai ini ada satu kamar mandi.
lantai bawah. Lantai bawah lagi. Buat playground ya. Hobi ini jadi masalah. Terus. Kayak perkakas semua gitu. Oh, kayak bengkel gitu ya? Ya. Nah, ada kamar mandinya juga. Ini lantai paling bawah. Jadi total ada 4 lantai, 1, 2, 3, 4 plus bonus tadi itu ya.